rumah cermin. Nak masuk? Huh? Semua nak masuk? Jom. Yeay. Dua dewasa, tiga kanak-kanak. Mana akak? Abang Is pun dah tak ada. Sesat tu. Iping, cermin misteri tu. Ada lagi dia. Ipin, Ipin, aku macam nampak sesuatu lah kat cermin tu. Sosial. Korang kan nak jadi pempengaruh? Nak jadi pempengaruh, ada banyak cara lain. Tak perlu nak tunjuk di media sosial pun. Malulah. Betul-betul-betul. Kita orang jadi diri sendiri dengan gaya hidup kita orang yang sebenar. Ya, yang luar biasa. Pasti semua orang terpengaruh punya. Bobles, bobles. Jom, kita main bola. Ehsan, marilah main sama. Tak nak, nanti baju kotor, hilanglah gaya. Tak ada siapa kisah pun. Pengikut aku kisah. Mereka tahu pempengaruh kena hidup bergaya. Ehsan, pengikut di media sosial tu bukan kenal kau. Kau pun tak kenal diorang. Diorang bukan kawan kau. Kita orang ni kawan-kawan kau. Main dengan kawan-kawan lagi seronok. Benar. Apa gunanya hidup bergaya kalau enggak punya teman? Apa-apa je lah. Dua tiga kain. Jom kita main. Biarkan dia. Semuanya cantik dan bergaya. Ha, tengok ni. Hebat kan? Menariknya tempat ni. Betul-betul-betul. Bergaya betul kau. Cantik baju. Kat mana ni? Luar negara. Sedapnya. Komen dan soalan-soalan macam ni lah yang aku sibuk jawab. Ramai yang nak ikut dan makan tempat yang aku pergi. Semua nak ikut hidup bergaya macam aku. Sebab itulah Ehsan dipanggil pempengaruh atau influencer dalam bahasa Inggeris. Dah faham?
Dahsyat kau, Ihsan. Mana kau tahu buat semua ni? Gedi aja. Intan payung. Jom jadi pempengaruh juga. Cubalah. Bukan senang. Tak semua orang hidup bergaya macam aku. Ya, aku.